10 pemain bisa unggul. Apa ini? Jack di sini dalam Breaking Tune. Karena hidup tak semudah film kartun. Pemirsa yang budiman, tim juara musim lalu PSM Makassar akhirnya bisa memetik poin penuh di kandang Persikabo. Ya, di awal permainan kedua tim saling membaca. Permainan terkesan monoton. Namun di babak kedua, setelah ada pergantian beberapa pemain, petaka di kubu PSM Makassar dengan dikeluarkannya Saki Ashraf akibat akumulasi kartu kuning. Namun bermain dengan 10 pemain, PSM Makassar tampaknya tidak mau kalah. Justru Persikabo yang tertekan dengan permainan cepat mereka. Terciptalah gol dari sang kapten William Pluim di menit ke-75. Operan dari tendangan sudut Yance Sayuri di heading flashing oleh William Pluim. Terciptalah gol untuk PSM Makassar. Situasi ini bertahan hingga pertandingan usai dan PSM memetik poin penuh di pertandingan pekan ketiga dari Liga 1. Jaga hati, jaga pikiran, kontrol ucapan Anda. Sampai jumpa.